Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari desainpromosi.id dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah penggunaan marketing kitnya untuk biar kosmetik ya. Nah jadi uh, di sini kita uh, saya sudah menyiap, kamis dari desain promosi tadi sudah menyiapkan uh, format yang siap pakai untuk anda yang ingin menggunakan Uh, desain promosi. Nah jadi di sini kita menggunakan format PSD ya. Jadi membukanya pastinya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Nah uh, pada bagian samping, nah ini untuk layer-layer ini udah disediakan. Jadi ada tanda yang warna merah itu aja yang setidaknya bisa kita ganti ya. Yang lainnya memang bisa diganti untuk background ya, untuk line dan lain sebagainya ini memang bisa kita ganti. Tapi uh, yang diutamakan adalah pada bagian yang bertanda merah ini yaitu untuk ganti gambar, ganti teks dan ganti pada bagian cashbacknya. Nah jadi untuk mengganti gambar yang pertama. Nah jadi pada bagian gambar kita klik dulu ya. Nanti ada bagian yang di sini ganti gambar di sini. Nah kita memasukkan gambar pada bagian sini uh, dengan menggunakan uh, geser lalu kita tombol cepatnya itu ctrl Alt dan G. Nah, jadi saya contohkan ini ada sebuah foto ya. Kita tinggal geser ke dalam Photoshop-nya. Nah, dia udah masuk sebenarnya sini. Ya, kita geser. Ya, kita geser ke dalam bawah sini. Ulang, saya contohkan ulang dulu ya. Klik, tahan, geser. Masuk sini ya, baru kita conteng dulu. Sudah ya. Nah, Misalnya ada pada bagian sini, lalu kita kontrol Alt dan G. Jadi tiga tombol secara bersamaan. Ini kita hidden. Nah, ya kan ini bisa kita sesuaikan letaknya di mana, atau bisa kita kecilkan. Jadi pada bagian sudut ini kita tekan kontrol atau pada bagian tombol yang ini kita aktifkan untuk supaya uh, dia tidak ibaratnya biar profesional eh proporsional ya jadi tidak penyet-penyet gitu kalau kalau ini tidak ditandai nanti kita geser-geser nah ya kan jadi ketika kita tekan kontrol atau klik pada bagian tombol bagian sini jadi menggeser gambarnya ini lebih proporsional sehingga dia tidak penyet-penyet nah kalau sudah tinggal kita tekan conteng pada bagian atas atau tekan enter nah untuk ganti teks kita ke bagian T, klik pada bagian sini. Lalu misalnya kita mau ganti yang untuk cashbacknya, kita klik pada bagian sini. Nanti pada bagian ganti nominalnya, tinggal kita hapus, lalu kita ganti. Atau pada bagian change names, ya ganti nama, kita tinggal klik, tahan, geser, ganti nama pada bagian sini. Ya, oke. Okay. Misalnya udah seperti itu udah sesuai dengan gambarnya lalu kita ke bagian file save for web ya nah format yang digunakan bagusnya itu adalah png karena kita bisa aja menggunakan untuk jpeg namun bagusnya itu png dan ini udah dengan ukuran 1200 kali 1200 ketika anda mau memformatnya di atau mempostingnya di instagram maka bagusnya ini dirubah ke 1080 x 1080 kalau sudah kita tekan save nah di mana anda mau menyimpannya cari pada bagian tempat penyimpanannya kalau sudah kasih namanya dan tekan tombol save iya udah selesai nah ini iya jadi untuk marketing kit ini yang dibu yang dibuatkan ini sangat mudah sekali untuk melakukan pengeditannya sehingga anda uh, tidak akan kesulitan lagi untuk membuat promosi ya Semoga video tutorialnya bermanfaat. Saya Andi Hermawan dari desainpromosi.id mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.